dibongkar mantan istri, mata kurnia mega buta gegara nonstop minum miras, marah jika dilarang. Azhira Azka Fathir menguap penyebab mata kurnia mega sang mantan suami mengalami buta. Sempat digadang karena disantet, ternyata mata kurnia mega mengalami buta selama enam tahun gegara minuman alkohol. Azhira Azka Fathir yang membongkar kebiasaan dan tabiat buruk sang mantan kiper. Hal tersebut disampaikan secara gamblang Azira Azka Fathir di podcast di YouTube Denny Sumargo, Minggu, 10 Maret 2024, via tribunmedan.com. Penglihatan Kurnia Mega hanya ada di sudut mata saja, sekira 3-5 persen dan seperti ada tirai di depan matanya. Itu pun perkembangan yang sudah dinikmatinya dua tahun ini. Sebelumnya ia sama sekali tidak bisa melihat, seperti di dalam goa. Penyebab sakitnya itu alkohol, dokter udah bilang, bukan disantet, ungkap Aziera Azka Fathir, mantan istri Kurnia Mega di kanal YouTube Curhat Bang Deni Sumargo, Minggu, 10 Maret 2024. Kebiasaan buruk Kurnia Mega itu ternyata sudah dimulai sejak berusia 18 tahun. Mega itu emang punya kebiasaan minum alkohol. Itu dari dia 18 tahun, ungkap Aziera, mantan istri. Namun Aziera baru mengetahui keburukan suami setelah menikah. Tapi karena selama pacaran itu cuma bentar terus dia ngajak nikah. Aku nggak tahu kalau dia minum. Baru kebuka semua pas udah nikah. Tambahnya, lebih lanjut, Aziera mengaku tidak bisa menghentikan kebiasaan mengkonsumsi alkohol tersebut. Ironisnya, Aziera juga sempat jadi korban KDRT gara-gara berusaha menghentikan kebiasaan buruk Mega. Pas lagi hamil anak kedua, aku dicekek, gara-gara aku larang minum. Pernah juga ditusuk garpu, gara-gara gak aku kasih minum, terang Aziera Adzka Fathir. Bahkan diakui Aziera setelah kurnia mega buta pun masih mengonsumsi miras. Padahal sang anak juga sudah mencoba meminta sang ayah untuk berhenti. Anak aku tuh udah sampai bilang, Ayah, gak apa-apa loh aku punya ayah buta, tapi ayah berhenti minum dong, tandasnya. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.